orang kameramen selalu begini. Jadi Mbak Mega sudah bertemu sama banyak wartawan, berapa persen kalau? Nah, ya itu tadi saya bilang, menurut saya minimal 40% itu bisa kita dapatkan, kecuali kalau pemilunya itu menjadi tidak jujur dan adil. Pak Mega takut nanti ada curangan? Ya, maybe around 9. Jam 9 ya? Ya. Sekitarnya. Punya presiden yang wanita. Wah, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Karena bagi saya kembali, aspirasi dari rakyat itulah yang menentukan, bukan melihat daripada fisiknya. Karena tentunya mereka akan memilih pemimpin yang mereka anggap betul bisa menjadi pemimpin mereka. Dan apa kualitas yang Anda akan punya nanti kalau...